Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di video ini akan memasak telur ceplok gulai. Gulai telur ceplok, teman-teman. Pokoknya bumbunya digulai-gulai, teman-teman. Cekidot, teman-teman. Ada 3 buah telur nih, teman-teman. Nih, dibaca saja bila perlu, teman-teman, dicatat ya, teman-teman, mengenai bumbu gulai telur ceplok. Cekidot, teman-teman, dicatat, teman-teman. Bumbunya langsung digerus saja, teman-teman, dihaluskan, dilembutkan, ini diludak-ludak dan dibejak-bejak, teman-teman. Disiapkan juga minyaknya, teman-teman. Tunggu minyaknya sampai mendidih dan mengeluarkan suara krenceng krenceng krenceng, teman-teman. Minyaknya sudah mendidih, dimasukkan saja ini telurnya satu per satu diceplok, teman-teman. Dipersiapkan terlebih dahulu yang digoreng itu telurnya dulu ya. Jika teman-teman ingin menambahkan garam, tambahkan sedikit garam. Jika tidak ingin ditambahi garam di telurnya tidak apa-apa, karena di bumbu gulainya sudah terdapat garam, rasanya sungguh lezat. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, diaduk-aduk memakai daun salam supaya lebih wangi. Daun salam yang tua pun tidak menjadi masalah untuk dicampurkan dengan bumbu gulai telur ceplok. Digocek-gocek. Setelah bumbunya diaduk secara merata dan ditambahkan sedikit air sesuai keperluan. Ini saya memakai air kurang lebih 120 ml, sedikit saja ya, teman-teman. Ini untuk kuahnya gulai telur ceplok meledug, teman-teman. Air kuah gulainya sudah dimasukkan, diaduk-aduk, teman-teman. Di sini juga bisa memasukkan campuran bumbu lainnya, garam atau penyedap lainnya, teman-teman. Memakai santan atau kara, teman-teman, sedikit, teman-teman. Diaduk-aduk santannya dan juga air gulainya, dimasukkan selanjutnya telur yang tadi sudah digoreng. Ini dibiarkan dulu supaya bumbunya meresap, menandakan ini sudah matang, teman-teman. Tuh, teman-teman, langsung saja diangkat. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya memasak telur ceplok bumbu gulai sangat meledug, teman-teman. Semoga ini memberi informasi bagi teman-teman yang ingin memasak telur ceplok dengan bumbu kuah gulai. Rasanya sangat nikmat, teman-teman, dan memberi inspirasi bagi teman-teman yang ingin menjadi konten kreator YouTuber. Cintai selalu alam, sehat selalu. Jangan lupa bagikan channel ini agar channel ini semakin meledug, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.